السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله wa marzatih wa qurbihi wa thawabihi putra-putra nabi yakub mengakui kesalahan yang telah dilakukan kepada saudaranya Yusuf ayahnya pun Mengetahui sehingga mereka meminta dari ayahnya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang mereka lakukan, khususnya menipu orang tuanya dan berbohong karena dengan terbunuhnya Yusuf. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau umatnya Nabi Muhammad menginginkan sesuatu dari Allah, maka mereka bisa langsung memohon, langsung meminta, "Ya Allah, wahai Tuhan kami." Berikan aku kemudahan dalam segala urusan Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikan kelapangan dalam kehidupan Ya Allah, Ya Tuhan. Bisa langsung Tapi kalau umat-umat terdahulu nggak bisa Langsung memohon kepada Allah Harus melalui Nabi nah, Jadi mau nggak mau mereka datang ke nabinya Kalau meminta atau menginginkan sesuatu kepada Allah, datang ke Nabi-Nya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, doakan aku untuk mendapatkan ampunan, doakan aku untuk mendapatkan hidayah, doakan minta kepada Nabi-Nya. Nabi-Nya nanti yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau kita minta lewat Nabi bagus apalagi orang semacam kita minta lewat nabi lebih enak oh nggak ada nabi di zaman kita ada nabi-nabian ada nabi-nabian kan gitu kalau nabi sudah gak ada ya eh, apa ya bisa kita bertawasul meminta kepada Allah lewat para aulia Orang-orang yang mulia Orang-orang yang istimewa Minta lewat mereka, mereka Biarkan mereka yang memintakan Lebih diijabai Daripada doa kita sendiri Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Nabi Yakub Mengatakan kepada mereka Saufa Rabbi. Ya jelas Para Nabi itu ketika didatangi mintakan ampun kepada Allah untuk aku. Tak, Jarno kau tidak diampuni, tidak mungkin. Salamu kau ngelakoni. Nah, ada apa kamu melakukan itu? Ya, rasakan aja nanti siksaannya. Tidak. Beda kalau kita. Hmm. Kalau kita mungkin orang sudah kita ingatkan, sudah kasih tahu, tapi ngengkel, ngeyel, tetap melakukan, di, kabuk, no. di kabuk, no. Nggak mungkin kita gini mena. Tapi para nabi rahmah kepada umat itu luar biasa. Jadi mereka itu bagaimana umat itu selamat, bagaimana umat itu selamat. Walaupun cobaan besar kepada mereka itu sifatnya para nabi sifatnya para rasul yang diikuti oleh para aulia rahmat aulia itu walaupun dicaci walaupun dihina nggak ada kemudian mengangkat tangannya mendoakan orang tersebut untuk mendapatkan celaka sengsara tetap didoakan baik tetap didoakan untuk mendapatkan kemuliaan hidayah dan yang lain sebagainya. Lalu nah, Nabi Yakub ketika putranya ngomong gitu. Sama walaupun mereka putranya kemudian dibedakan dari yang lain enggak. Para nabi itu adil dalam segalanya. Akhirnya katanya Nabi Yakub, "Ya, nanti aku akan memintakan kepada Allah." Nah, nanti Nah itu didoakan, dimintakan di malam hari menjelang terbitnya fajar waktu yang mulia. Kemudian bertepatan dengan malam Jumat juga malam Asyura menurut perbedaan pendapat yang yang ada. Lah, lalu Setelah hal tersebut terjadi Perbincangan Antara Nabi Yakub dengan putra-putranya Lah di situ Nabi Yusuf Bukan hanya mengirim Gemis Yang diberikan Kepada orang tuanya agar bisa melihat Akan tetapi Nabi Yusuf Juga mengirim 200 kendaraan 200 kendaraan Karena perintah Nabi Yakub, uh, Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya itu untuk membawa gamis itu ke ayahnya agar bisa melihat. Lalu Nabi Yusuf mengatakan apa? Waktu nih bi ahlikum ajma'in bawa ke sini semua saudara kalian, kerab apa keluarga kalian. Bawa kepadaku semua keluarga kalian. Diperintahkan untuk dibawa semuanya. Nah, karena itu ketika Nabi Yusuf memerintahkan untuk dibawa semua keluarganya, maka ketika saudaranya yang pulang membawa gamis sebagai kabar gembira kepada Nabi Yakub tentang Yusuf maka di situ Nabi Yusuf sudah menyiapkan untuk mereka kendaraan. Nah, siapkan kendaraan. 200 kendaraan. Karena apa? Karena keluarga besar. Nah, bayangkan anaknya 11. Selain Yusuf 11. Wong pian Ya, orang dulu, tidak kayak orang sekarang. Melu pengajian aktif, eh geledek dua anak cukup. Hmm. Ya apa sini ni, engko sini ni. Dulu apa melu pengajian kan. Ikut pengajian nambah keimanan tapi kok takut? Tak nah, lucu ah. Tidak yakin berarti. Lo buat apa? Apa yang didengarkan pengajian? Diceritakan tentang keimanan, jangan bingung rezeki dan yang lain sebagainya. Si wedi, tuh manfaatnya kamu ikut pengajian itu apa? Yang yakin sama Allah, sifatnya Allah apa? Ghani. Sifatnya Allah itu ghani, kaya. Dan kekayaannya Allah nggak pernah habis. Nah, coba bayangkan, Berapa tempat yang digali untuk batu bara? Mungkin yang pernah ke, ke Kalimantan tahu, bayangkan tanah dari tinggi ini dasar, datar, sampai dikeruk, 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 sampai dalam. Mobil yang gede itu kelihatan kecil, saking dalamnya saking dalamnya dikeruk batu bara. Ada yang mengatakan orang itu kalau mau beli tanah untuk dibuat batu bara itu di tes dulu batu bara ini keluar berapa lama. Kalau keluar cuma setahun dua tahun tidak jadi mereka rugi. Oh ini akan keluar 30 tahun Oh ini akan keluar 50 tahun Dibeli jadi kalau nggak salah minimal 30 tahun baru dibeli. Kalau nggak nggak. Duh, bayangkan 30 tahun dari mana itu? Dari bumi. Buminya siapa? Allah. Itu masih satu tempat, belum tempat-tempat yang lain. Belum freeport. port tuh. Mulai bien freeport itu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kekayaan dimiliki oleh negara mana? Indonesia membantu netok Indonesia ini kayak itu loh oh mendapatkan sekian persen itu kan pengumumannya eh, itu kan pengumumannya aslinya ya pancet mungkin yang ada tebel tekan pengumumannya aja di publik hati-hati makanya jadi wong cerdas yang pinter jadi dikobloki. Nah, lihat dari dulu sampai sekarang berapa kekayaannya itu? Bayangkan sampai negara lain berani investasi dan yang lain sebagainya di negeri kita kekayaannya dari dulu punya siapa tanah ini bumi ini punyanya Allah kaya Allah ini ini masih di Indonesia belum yang lain lah kok kita khawatir Kita takut Lah Allah bukan hanya kaya Tapi murni Memberikan kecukupan Kepada setiap Ambanya Lah keluarganya Nabi aku ya besar, besar Anak sepuluh Anaknya sepuluh Per anak Menikah, ya banyak ya sarip selipan lah bapak e anggap seperti itu lebahnya lah kalau innova wong bolu ndak cukup kan mobilnya ya, eh? tidak cukup batu banyak lah apalagi dulu ndak ada innova adanya onta eh? Kelade keledai kuda lah butuh kan banyak 200 ini dateng pulang bawa kendaraan mungkin ontak, keledek, kuda 200 karena dikatakan ee, anak dan keluarganya Nabi Yakub ini 72 orang ada yang mengatakan 93 orang 93 orang antara laki dan perempuan lah, dibawakan kendaraan untuk apa? Diangkut semuanya sudah. Nah, anaknya, saudaranya Nabi Yusuf, kemudian keponakan-keponakannya beserta ayahnya, Nabiullah Ya'akub. Nah, akhirnya sudah siap-siap, Nabi Ya'akub, untuk ke Mesir. Ketika sudah mendekati Mesir Nabi Yusuf dapat berita Nabi Yusuf melaporkan kepada atasannya Dia memberikan wewenang kepada Nabi Yusuf Lapor Nabi Yusuf Akhirnya Nabi Yusuf dan Raja itu mengutus 4000 tentara. 4000 tentara untuk apa? Menyambut Nabi Allah Yakub. 4000 keluar semua diperintahkan oleh raja. Rajanya Nabi Yusuf dan 4000 tentara kok perang. Keluar semuanya. Untuk apa? Menyambut Nabi Yakub, lalu nah, Nabi Yakub berjalan dengan berpegangan kepada Yahuda. Lalu melihat banyak orang di depannya, ada yang naik kuda dan lain sebagainya. Lalu katanya Nabi Yakub, ya, ya Yahuda, ada Firaun Mesir eh Yahuda itu Fir'aunnya Mesir lah Fir'aunnya Mesir lah karena kuda kemudian banyak dan sebagainya akhirnya katanya Yahuda la haza ibnuk bukan itu adalah putramu akhirnya ketika sudah mendekat Nabi Yusuf mengucapkan salam kepada orang tuanya Nabi Yusuf berangkat mau mengucapkan salam. Nabi Yusuf berangkat mengucapkan salam, katanya uh, Jibril, la hatta yabda Yakub bis salam. Jangan biarkan Yakub terlebih dahulu mengucapkan salam. Atas perintahnya Jibril, tentunya dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yaqub mengucapkan salam. Assalamu alayka ya muthibal ahzan. Salam atasmu, wahai yang menghilangkan kesedihan-kesedihan. Dalam riwayat banyak mereka berpelukan, ya, berpelukan setelah terpisah lama dan menangis, berpelukan sambil menangis itu, berpelukan sambil menangis. Lalu Nabi Yusuf berkata, Ya abadi bakait hatta dahab alam ta'lam Katanya Nabi Yusuf, wahai orang tuaku, engkau menangis sampai matamu buta. Apakah, apakah apakah engkau lupa bahwa nanti di hari kiamat kita akan bertemu dan berkumpul kembali. Artinya apa? terpisah di dunia itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Mau nggak mau terpisah. Orang tua terpisah dari anaknya, suami terpisah dari istrinya, ya kan gitu. Mau nggak mau, nggak bisa. Kita mau nggak, saya nggak mau berpisah. Endah. Mau nggak mau terpisah. Wah, saya cinta mati dengan istri saya mati karo karuni ya terpisah aku ini dewe dewe eh, mau nggak mau itu terpisah mati bareng wah cinta sehidup si semati si apakah dia bersama sama ya ndak terpisah yang ini kuburannya sini yang ini sini dijadikan satu haram nggak boleh eh, terpisah mau nggak mau lah Nabi Yakub sedih sampai menangis dan buta katanya Nabi Yusuf diingatkan Wahai orang tuaku, apakah engkau lupa? Bukankah nanti di hari kiamat kita akan dipertemukan dan dikumpulkan kembali? Ya, ya kadang memang manusia itu ada lupa, nah, tapi para nabi lupa itu untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran. Dan ini juga menjadi gambaran bahwa perlu terkadang yang mengingatkan itu yang lebih mudah daripada yang tua. Kenapa? apa? Enggak selalu yang muda itu salah. Terkadang yang tua yang yang salah. Lah yang tua salah kalau enggak dihilang no ya perlu ada yang mengingatkan Tapi kalau yang mengingatkan itu masih muda Ya tentunya dengan Adab dan akhlak Bukan pola salah Ketepaan Tuek, goblok. Nah ini salah tambahan Ya, ya enggak dengan adab. Begitu juga sebaliknya, karena yang muda salah, dia tua mangkani koni rekan orang tua itu nah, keliru, ya tetap harus dengan adab. Lah Nabi diingatkan oleh Nabi Yusuf, bukankah nanti kita akan dipertemukan dan dikumpulkan kembali nah. pada hari hari kiamat. Akhirnya dijawab oleh Nabi Yaqub, "Bala ya bunayya, walakin an tasluba fayuhal baini wa Iya benar wahai putraku enggak salah, iya. Tapi aku khawatir Islam dicabut darimu dan itu yang menghalangi antara aku dan kamu. Nah, makanya di pertemuan kemarin ketika datang putranya dan nah, ditanya, engkau tinggalkan Yusuf dengan agama apa? Ketika Islam, katanya Nabi Yakub, al-an tamatin nikmah. Sekarang sempurna kenik, kenikmatan itu yang dikuatiri bukan berarti nanti tidak bisa bertemu dah. Yang kuatiri ketika terpisah Nabi Yusuf beragama lain, meninggal sudah terpisah di dunia, terpisah di akhirat. Itu yang dikhawatiri Nabi. Ya aku. nah, yang membuat Nabi Yakub menangis sampai Buta, bukan karena terpisahnya Tapi khawatir anaknya Berpegang dengan agama Lain, nah, kalau kita kan Enggak, kita khawatir Anak kita enggak sekolah, kita khawatir Anak kita enggak makan ya, Kita khawatir anak kita enggak bisa Punya ini, punya Itu ya. Akhlak, adab Ilmu, agama Kita enggak khawatir sama sekali anak kita tahu, anak kita faham atau enggak bisa baca Quran atau tidak kita enggak peduli yang penting anak kita punya titel S punya titel IR atau DR dan yang lain sebagainya hati-hati nah, yang IR, DR itu banyak yang gelambiar nah, enggak tahu itu karena kebanyakan yang masuk daripada ilmunya sampai gelambiar ya wallahu alam Wadahnya, kalau nggak sesuai, kan ya bisa merusak, kan gitu ya? Ya, Terga ada kemampuan, kan gitu. Ada kemampuan, ada kadarnya, ya, ada kadarnya. Kalau orangnya ini, kad kadarnya nggak mampu dipaksakan, ya, hingga dia punya titel tersebut, akhirnya beliau okay, kan gitu ya? Okay. Akhirnya. Falamma dakhalu ala Yusuf ala Yusuf ketika mereka semuanya datang kepada Yusuf. Siapa yang datang? Yaitu Nabi Yakub, istrinya, anaknya, cucu-cucunya. Sampai kepada Yusuf, dimuliakan sama Nabi Yusuf, disambut sama Nabi Yusuf, nah. kemudian Bemak Ilai dirangkul, ya. Dis kemudian di apa? Uh, Nabi, Yusuf kemudian duduk dekat dengan ayahnya Awa ya, ilahi Kedua orang tuanya yaitu Nabi Yakub dan istrinya nah, Istrinya Nabi Yakub bukan ibunya Nabi Yusuf Karena ibunya Nabi Yusuf namanya Rahil nah, Ibunya apa istrinya Nabi Yakub ini namanya Lia Ya, namanya Lia. Lalu ada yang ngomong bukan Lia tapi perempuan lain yang dinikahi oleh Nabi Yakub setelah meninggalnya Rahil dan Lia Walhasil ketika mereka datang disambut sama Nabi, Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf berkata kepada mereka, Udkhulu misro, masuklah kalian ke Mesir, insya Allah aminin dan mudah mudahan apa insya Allah kalian aman. Nah, jadi nggak akan mungkin ada yang ganggu dan tidak akan ada yang Melakukan kejahatan kepada kalian Ada yang mengatakan perkataan ini Sebelum mereka masuk ke Mesir Jadi ketika di luar disambut Nabi Yusuf Raja Kemudian dengan 4.000 eh, Pasukan tadi itu Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka Udkulu insya Allah aminin Masuklah Mesir kalian insya Allah aman Warafa abawaih al arshi Wa kharru lahu sujjadan

dengannya kita bisa menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, kita kawan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.